Hari ini saya ada di Kota Bogor dan tepatnya saya sedang berada di salah satu coffee shop, yaitu di Uncle Joe Coffee Shop. Nah, rencananya hari ini tuh saya mau ikutan workshop bisnis kopi bareng ownernya langsung. Keren gak tuh? Nah, sebentar lagi sih kayaknya mulai ya. Penasaran kan kayak gimana workshopnya? Yuk ikutin saya. Tadi saya udah sempat ikut workshopnya dan itu workshopnya keren banget. Dari sekian banyak menu yang ada di coffee shop ini, kira-kira menu favoritnya tuh yang mana, Uncle? Favorit ya tentu signature ya, signature rumah Uncle, yaitu es kopi Uncle. Es kopi Uncle ya, sesuai nama sesuai kopinya ya, namanya. Okay. Susu kan jadi salah satu bahan yang paling penting ya pasti ya dalam setiap pembuatan menu-menu kopi di coffee shop ini. Betul. Nah, boleh sekalian diceritain nggak sih, Uncle, gimana sih proses pemilihan susu di coffee shop ini? Jadi di sini kalau mau bikin menu, kita melakukan yang namanya kalibrasi. Okay. Ya, kita memang Uncle sendiri suka untuk mengeksplor, mencoba hal-hal yang baru ya. Dan Uncle sendiri mencoba berbagai jenis susu sampai ketemu satu, yaitu UHT yang dari Indomilk. Ah, yang kepilih Indomilk UHT ini. Betul. Jadi memang Uncle sendiri agak sedikit kagum ya dengan blendnya rumah Uncle, plus kita kolaborasikan. Ternyata potensi dari kopinya keluar. Uncle Joe ini merupakan salah satu coffee shop yang secara konsisten menyelenggarakan workshop. Ya. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Uncle sih pribadi punya mimpi lah, punya impian mau menginfluence atau mengajak masyarakat Indonesia khususnya untuk masuk dunia usaha. Dan jendelanya lewat kopi. Sejak workshop pertama sampai hari ini ada 60 kedai kopi yang 60 lahir. Kedai kopi yang lahir. Seandainya mereka masing-masing menggunakan produk lokal, nah, khususnya biji kopi ya, petani 10 kilo aja satu bulan. Itu udah 600 kilo. Kilo. Iya. Berarti dapat disimpulkan juga nih, Uncle, kalau workshop yang Uncle selenggarakan nih membantu juga melahirkan UMKM baru di Indonesia. Iya. Dan secara nggak langsung juga pastinya membantu produk-produk buatan Indonesia. Betul. Nah, dalam persaingan bisnis, menurut Uncle, apa sih yang membedakan kedai kopi Uncle dengan kedai kopi yang lainnya? Terinspirasi sama satu orang komika di Indonesia, itu Panji ya, Pragiwaksono. Okay. Dia bilang begini, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh iya. Berarti bikin sesuatu harus beda nih, bukan lebih baik. Jadi tidak pernah berusaha untuk lebih baik dari ini, lebih baik dari itu, enggak. Tapi lebih beda. Pertama lokasi. Nah, lokasi kita sendiri tidak pada tempat umumnya sebuah kuliner atau coffee shop. Coffee shop. Yang kedua itu konsep DIY. Kan Uncle Joe tuh punya konsep low budget ya. Jadi kita benar-benar Uncle sendiri mengerjakan 80% yang di ruangan ini itu dengan tangan sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah edukasi. Jadi program edukasi ini yang menurut Uncle jadi salah satu poin pembeda. Udah biasa kalau misalnya kedai kopi, sharingnya, edukasinya adalah ngajarin orang bikin kopi. Atau ngajarin orang roasting, itu hal yang udah umum dan biasa. Tapi kalau kedai kopi ngajarin orang untuk buka kedai kopi lagi, nah itu yang mungkin beda. Beda. Eranya kompetisi udah lewat. Sekarang tuh eranya era kolaborasi. Bersyukurnya sekarang itu kita ada di era digital. Nah, Uncle sendiri menyuarakan atau sharing tentang entrepreneurship ini itu menggunakan platform Instagram. Dengan IG live-nya itu. Nah, teman Indofood, bagi kalian yang mau merintis usaha atau ingin mengembangkan usaha kalian, bisa langsung follow @accelerizeindonesia. Karena mereka punya program-program yang akan membantu kalian untuk mengembangkan bisnis kuliner kalian. Oke, teman Indofood, semoga cerita dari Uncle Joe tadi dapat menginspirasi teman-teman semua. Dan yang paling penting, kita harus mendukung produk Indonesia dan bisnis UMKM seperti yang dilakukan oleh Uncle Joe. Nah, buat teman-teman yang ingin merintis usaha, jangan lupa untuk kunjungi situs atau website dan sosial media dari Indofood Solutions. Karena di sana mereka memberikan tips-tips dan inspirasi resep-resep untuk kalian membuka usaha kuliner kalian sendiri. Terakhir, jangan lupa buat mampir ke sini ya, di Uncle Joe Coffee Shop, karena tempatnya recommended banget. Terima kasih yang sudah nemenin saya hari ini. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Bye!